tracks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini saya di Polres Serang Kota bersama Pak Kapolres. Pak Kapolres, perkenalan dulu sama rekan-rekan di. Siap, nama saya Edi Jayono, KBP, saya Kapolres Serang Kota. Rating berapa, Mas? Saya rating 2000. Rating 2000. Bu Kamdia, kenalan dulu, Bu. KBP Kamdia, Kabak Delop, Biro Polda Banten. Nah, kita sedang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkades. Hari ini Sabtu kita apel serpas ke lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pak Kapolres. Bagaimana kegiatan kita kali ini, pengamanan hari ini dan besok sampai dengan hari Senin, mudah-mudahan aman ya Pak Kapolres ya. Amin. Mudah-mudahan seluruh anggota yang melaksanakan pengamanan diberikan kesehatan, kekuatan dan situasinya menjadi aman dan kita kembali dalam keadaan kondusif. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kapolres. Sebelum Anda menuntaskan video saya, jangan lupa Anda subscribe dulu, tekan tulisan subscribe warna merah supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya, dan juga notifikasi loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video YouTube. Kepala Kepolisian Resor Serang Kota selaku pimpinan apel tiba di lapangan apel. Operasi Aman Pilkades Kalimaya 2019 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Untuk rekan-rekan di wilayah hukum Polres Serang 182 yang satu lokasi 8 anggota Polri. Tahun 2019 dan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan akhir serta memantapkan kesiapsiagaan seluruh personil, khususnya personil yang melaksanakan pengamanan wilayah, sehingga diharapkan kita dapat menunaikan tugas pokok dan peranan Polri secara optimal guna mengamankan dan mensukseskan pengamanan Pilkades tahun 2019. Politik terkecil dengan pola aman, kemudian pola calon, ya, jadi yang gugur ada 7. Selamat, Mas. Urutannya Keramat, Waringin, Sicin, siap. Anggota yang lainnya bawa. Pada Rincang mana pada Rincang? Kecuali juga enggak boleh banyak-banyak buat. Banyak larang Sicin saya kemarin. Keramat Watu paling kanan, Keramat Watu. Sini aja depan mimbar sini. Siap, siap. Snack. Ditunjuk. Keramat kita. Acaranya bukan stasiunnya, ada di jalan. Pertandingan atau regu ada di meja. Ya kalau gitu, ini untuk mengcover ya. Ini mengcover yang paling. Ada semua sekarang gitu, sekarang ya. Mas Rami malam, apa jalan-jalan ke mana? Tempat kontrol, patroli, ngobrol sama petugasnya kalau udah ada, biar mereka juga tahu kalau kita sudah siap. Gitu ya. Yuk, kira-kira katanya selesai berapa, Pak? Tahu deh. Jadi belum diperkirakan. Pak, kotak suaranya di mana, Pak? Kotak suaranya sekarang di mana? Di luar.
belum. Ini lagi dikirim, Pak. Oh, belum dikirim. Belum, ya. Berarti besok baru datang ya? Rencananya sih hari ini, tadi sore udah mulai start distribusiannya dari kecamatan Bulung. Ini setelah desa mana? Nanti disimpan di mana deh, Pak? Di desa. Kantor di desa. Dari kantor desa ke sini jauh nggak? Enggak. Oh, dekat sini. Nanti yang dari sana ke sini, dari Polsek ada ya? Ada. Yang awal ya? Udah sampai di sana. Oh. Kira-kira rencana besok selesai aja berapa, Pak? Kalau kebiasaan tahun-tahun sebelumnya? Besok jam 2 siang itu udah off. Oh, udah, gitu. Udah tutup ya? Tutup. Penghitungan ini mulai. Tutup pendaftaran. Tutup pendaftaran. Iya. Jadi tutup pendaftaran jam 2. Ya. Lanjut. Lanjut yang mau nyoblos masih lanjut ya? Enggak. Oh, udah tutup yang mau nyoblos. Ya, maksudnya kalau yang udah terdaftar, udah ngantri tinggal milih. Berlanjut. Oh, berlanjut. Ya, berarti kira-kira sampai jam 3 bisa ya? Enggak juga. Kalau enggak juga ada antrian. Oh, kalau ketentuan jam 2. Oh, jam 2. Terus biasanya penghitungan sampai jam berapa, Pak? Selesai. Sampai dengan selesai. Malam. Ya, mudah-mudahan enggak. Tidak sampai malam. Kayaknya sih enggak sampai jam 2. Berarti perlu ngopi dong. Siap. Jadi gini, Pak. Teknisnya gini. Ya. Jam 7 mulai. Ya. Jam 14.00. Stop. Adapun yang sudah terdaftar di dalam pengantrian, itu lanjut. Oh, masih bisa. Masih bisa lanjut. Tapi untuk penerimaan pendaftaran udah enggak. Oke. Berarti close itu tutup tanggal 14 itu adalah pendaftaran. Iya, yang di dalam itu nanti begitu sudah masih sisa karena masih antri lama ya masih terus aja. Ya. Terus masuk. Tapi pendaftaran tetap. Iya. Enggak ada yang lepas di sana. Ini pasti dia situasi. Sore gini, ada marah cuma dikit, gitu. Tapi kok, jangan macam-macam nih, grup dari sini sudah 30 orang. Panggil mereka di sini, dari kantor sini, patroli sama-sama gini, satu motor. Motor aja, balik lagi. Sempat apa jalan lagi. Kenapa? Menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ada di sini, dan kita siap ada. Kan atau alun-alun Kramat Watu, besok di sini akan dilaksanakan Pilkades. Katanya besok ada 7.000 masyarakat yang di sini. Kita sudah standby satu regu di Polsek, satu regu lagi di tempat sana dan terus tempat sana. Mudah-mudahan besok suasananya dan situasinya aman sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman. Tetap semangat, Prima Motor Indonesia. Next time di Smart, stay humble. Salam Brimob untuk Indonesia, sehat selalu.